Supporter PSIS Semarang yakni Panser Biru dan Snake mulai bergerak di jagat maya setelah William Pacheco dilepas oleh Bali United. Seperti yang diketahui bahwa William Pacheco secara mengejutkan dilepas oleh Bali United jelang bergulirnya putaran kedua Liga 1 musim ini. Keputusan tersebut terbilang mendadak mengingat kepergian William Pacheco dari Bali United sebelumnya tidak pernah dirumorkan. Bali United mengatakan bahwa William Pacheco dilepas karena alasan keluarga dan pulang ke negara asalnya Brazil. Melihat William Pacheco saat ini berstatus tanpa klub alias menganggur, PSIS Semarang meminta kepada bek bertubuh jagung tersebut untuk bergabung dengan PSIS Semarang di putaran kedua Liga 1 musim ini. Tentu, keinginan Panser Biru dan Snake tersebut tampaknya wajar, mengingat William Pacheco adalah pemain berpengalaman dan sukses meraih 2 trofi Liga 1 bersama Bali United. Selain itu, klub besar lainnya yang pernah memakai jasa William Pacheco adalah Persija Jakarta. Patut diantikan, kemanakah William Pacheco akan berlabuh di putaran kedua Liga 1 musim ini? Akankah bermain di Liga Tanah Air atau justru hengkang keluar Indonesia? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!